asini roha ma di hamu doh dami na sian Tuhan di bata mata doh sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom amanginang, selamat pagi, salam sukacita, selamat beraktivitas kembali ma amanginang. Salam sehat, tetap tersenyum. Jangan lupa berdoa siapa at amanginang, sesibuk apapun. Mari juga tetap kita sarihun ngulun itu dita. Firman Tuhan hari ini untuk kita Lukas 10 sada ayat 10 tolu. Gari hamu akan aja hati ubotom mangalehon nadenggan tuah ka anak komuna. Lam solehonon niamai sia benua gijang tod di purbadia. Tuah ka namangidoi sian ibana. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada dua hal yang mau saya tekankan untuk kita hidupi, renungkan satu hari ini dalam aktivitas kita. Yang pertama, selain anugerah keselamatan, pemberian yang sungguh luar biasa yang kita terima orang berdosa ini, maka pemberian yang kedua yang tak kalah luar biasanya adalah Roh Tuhan itu sendiri. Dengan jelas Yesus berkata, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, satu hari ini, dalam doamu, dalam hidupmu, senantiasa mintalah supaya jangan Roh Tuhan itu angkat kaki dari kita. Panggidu matodini debatah, saina lehononna doa mangina. Ya, Yesus sudah mengingatkan, kamu yang jahat aja tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Kita dianggap jahat, kita dianggap berdosa. Memang tabalihon doa kena dingga tuah kena kota. Bagari-gari amanai benua gijangim matutu. Maka ia akan memberikan kepadamu Roh Tuhan, Roh Kudus. Nah, satu hari ini, mintalah Roh Tuhan itu berdiam diri dalam hidupmu, hati pikiranmu, supaya hidupmu dituntun oleh Roh Tuhan itu sendiri, supaya engkau mampu menghadapi setiap persoalan dan sukacita yang sedang engkau hadapi. Amin. Nah, yang kedua, untuk apa itu Roh Tuhan itu kita minta, Manginang? Satu hari ini kiranya Roh Tuhan itu sendiri juga yang memberimu kekuatan, yang menolongmu, yang menuntunmu, yang membimbingmu melakukan aktivitasmu. Kiranya keluargamu juga senantiasa dilingkupi oleh Roh Tuhan, Manginang. Supaya nyata dalam keluarga kita apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari, satu hari ini jangan lupa, Manginang Adra, unang lupa toddin Tuhani mana totong maniroi rohanang pikiramu, jala toddini Tuhani mana totong mangalihon gugu, apul-apul diho mengadupi ragam niat kabaru kilomu. Dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di kantor, di pasar, in everywhere, Roh Tuhan ada padaku yang senantiasa melindungiku. Di pasu-pasu Tuhan tamahamu amanginang sadarion, taideho mabukwe di nomor 102 ayat 6. Pangapul sian surgoi songgo piroha nami be pasaur damem tuhami pamalohami ontotong mamboan rohana holong di yaka dongan nami dama bada dohot hosom ikon totong sonang hami mandalani dalan nami. Yesus memberkati, God bless you non-stop.